Lovers! Yeah, sekarang gue sama Niket lagi ada di Yogyakarta. Yay! Tertarik mencicipi gudeg dengan gaya kekinian? Segera mampir ke Gudeg Mbok Mandek Milenia di Kota Jogja. Salah satu menu yang wajib dicoba adalah gudeg geprek. Kombinasi dari rasa gudeg kering, blondo, krecek, serta ayam geprek sambal bawang ini memberikan sensasi rasa pedas bercampur manis yang langsung meledak di mulut dalam sekali suap. Cicipi juga menu unik bernama gudeg bakar cop. Sensasi rasa dari olahan gudeg krecek, ayam suwir, dan telur bebek ini semakin lengkap dengan hadirnya sirapan kuah krecek dan kuah areh yang mampu memanjakan lidah dalam setiap suapannya. Wow, this is so good food lovers! Enak, tenang. Pedes? Pedes. Kalau punya aku enggak dong, punya aku manis. Rasanya seperti gudeg pada umumnya, tapi lebih gurih, lebih lembut karena nasinya dibakar. Sementara yang bumbu coklat ini katanya namanya adalah blondo. Di kreceknya ini ada potongan dagingnya juga. Oke. Biasanya kalau kreceknya cuma emang si kulitnya aja ya? Iya, kulit atau sawahnya sama tempe lah. Sama tempe, ada. Betul. Tapi ini ada potongan daging. Enggak, ternyata kreceknya juga pedas buat lovers. Serius? Cuman agak pending, ini baru kerasa. Oke, udah ada dua menu yang kita cobain. Kita cobain menu gudeg, tapi unik dan juga milenial. Sekarang waktunya untuk penilaian. Oke, food lovers. Ya, kita mulai dengan tempatnya dulu. Iya, tempatnya sih. Aku suka ya, ini kayak gede banget. Ini cocok buat nongkrong, cocok buat barengan. Apa namanya, makan-makan bareng keluarga juga kalau mau bikin acara. Iya, menurut gue ini termasuk bagus. Betul. Jadi langsung aja untuk tempat kita kasih nilai 8. Next, untuk penyajiannya. Iya, penyajiannya aku suka banget karena ini apa ya, lucu aja gitu, ada aja idenya. Oh, dilihat dari visualnya adalah nasi bakar. Betul, tadi malah kita agak kebingungan, ini mana gudeg ya perasaan. Bahkan setelah si daun pisangnya dibuka pun masih biasa aja, nasi bakar. Ternyata ini dipotong, dibelah baru. Dan isinya tuh nyebar di dalam, jadi merata gitu. Kalau punya gue sih suka. Ini langsung aja untuk penyajian kita kasih nilai 8. Oke. Okay. Untuk harga. Oke, kalau punya aku ini gokar chop alias gudeg bakar. Ya. Harganya itu Rp18.500 saja. Wait, what? Kalau punya gue ini udah gak usah ditanya lah. Ini dengan semelimpah ini gitu, harganya cuma Rp23.000. Nah, jadi langsung aja untuk harga kita kasih nilai 8. Rasanya, nah kalau rasanya menurut gue dengan sesuatu yang berbeda dari harusnya, mereka tetap tidak kehilangan cita rasa si gudegnya ini sendiri. Betul, jadi walaupun ada ayam geprek, tapi tetap rasa gudegnya tetap terasa ya, takutnya dari nanti, sinangkanya. Dari sinangkanya, oke, sama mungkin kreceknya. Nah, tapi kalau punya gue tuh gudeg manis, Kinos. Ini gudeg manis, tapi tetap manis, itu manis gurih. Dan apa ya, beda kalau misalkan gudeg-gudeg kelan kan harus kita yang nyampur, baru berasa enak. Kalau ini kayak udah jadi satu tuh gimana ya, kayak lumer di mulut. Jadi langsung aja untuk rasa kita kasih nilai 7. Jadi rata-rata nilainya adalah 7,75. Versi gue dan juga Niken, versi dari Titip Rasa. Kalau gak percaya, silakan investigasi sendiri di Gudeg Mbok Mandek Milenia. Ini baru namanya mangut lele. Coba ya. Makan lele, mangut-mangut. Mangut-mangut.